lost all ambition or worldly acclaim. I just want to see you. Makan snack. Ini kita ada yang waktu itu sempat viral, permen yang dari Korea waktu itu, tapi ada juga di Cina. Yang itu kalau makan itu harus digigit terus itu bakal pop gitu. Tapi ini ada yang jami, ada yang kalau yang pop yang ini yang bubble gum. Ini bubble gum. Guys, ini bubble gum. Kalau itu kayak gummy apa? Emang gummy. Ya, gitu deh. Cobain deh. Kevin mau cobain. Ini satunya harganya 2.000. 2.000? Mm-hmm. 2.000? Wow. 2.000. Oh, murah banget. Iya, segitu 20.000. Murah banget. Aku dengar apa 2.000? 2.000 satu biji. Satu biji. Dino lucu banget. Kayak enak gak dorongan ya. Jadi kita kalau Jessica ambil yang apa? Yang ini emang ini. Jadi kita pegang ini. Terus kita gigit. Emang berani gigit? Oh gitu makanya. Bentar. Kalau yang ini emang berani. Masa sih? Iya ya. Sampai pop gitu. Terus gitu, pas buka gitu. Baru kita ambil. Makan. Gum ya. Bubble gum. Ini gum ya. Bisa dimakan. Oke, aku buka ini. Kayak gitu. Lihat gambarnya. Itu gambarnya apa? Planet. Your anus. Uranus. Shopee aku bayar. Emang begitu makannya caranya? Iya. Kalau yang permen karet emang kayak gitu? Emang nggak bisa dibuka gitu? Enggak, emang harus kayak gitu. Oh, baru tahu. Iya. Sampai pop gitu. Oh, seperti itu makannya. It's broken. Mau makan permen kayak gini? Rasanya apa? Manis. Enggak. Gede banget bubble gumnya. Mau coba? Coba sini. Oh. Sini deh. Mama coba. Oh. Lemon. Kelebut. Enak. Ini mata. Ih, tapi sebenarnya bisa dibuka, guys. Masa mama gigit-gigit? Coba. Hah? Emang kayak gitu. Ini gini. Mm-hmm. Ini mata, guys, tuh. Ini mata. Gitu loh. Mata. Emang kayak gitu. Digigit itu? Iya. Di tengah sampai pop di depan. Kau takut dengar bunyinya? Enggak bakal kayak bersih. Ini lo deh. Gigi terus. Kok nggak bisa? Karena mama takut. Karena mama takut. Gigitnya langsung gini. Tuh keluar kan? Gitu. Terus dibuka aja. Permen ini menagihkan sekali ya, guys. Dibuka gini. Iya, terus makan. Manis gummy. Gummy. Maksudnya makan mata. Mata. Kalau ini gummy. Iya, kan aku kasihnya yang gummy. Kan ini yang gummy, ini yang bubble gum. Kevin makan yang bubble gum, aku sama mama makan yang gummy. Ini yang gummy. Iya. Ini gambarnya nih. Wah. Bola putih, bola. Wah, enak guys. Ini apa nih? Nanas. Oh, ini mango. Oh, mango. Ini mango. Ini rasa mango. Ini watermelon. Mangga. Mangga. Ini apa ini? Mata. Mata. Ini tomat. Strawberry. Ini strawberry. Kita mau makan lagi. Spider-Man. Mau Kevin makan lagi tuh. Ini yang Kinder Joy ya. Susu. Kalau ini
Kalau ini bubble gum, kalau ini permen karet. Dulu yang apa viral banget itu gambar bumi kayak gini. Gini. Yang dulu viral itu gambar bumi gitu. Soalnya warna biru. Terus isinya kalau enggak salah warna ungu. Coba dilihat. Dulu itu viral banget. Terus di Shopee satuan ini 20.000. Waktu itu aku beli apa 4 biji. Ha, 100.000. Ini 2.000 harganya. Makanya aku bilang murah banget. Oh, ini yang bubble gum. Oke, okay, next, apa lagi? Oh, ada juga salah satu favorite Kevin. Kenapa? Oh. Apa aku kasih ngelap? Apa itu? I don't know. Ini guys. Yeah. Dulu tuh pas masih kecil, biasanya aku tuh ngemil di bagian ininya doang. Terus biskuitnya aku dibiarin aja. Aku dulu marah banget. Dulu aku tuh kasih biskuitnya ke Kevin, terus yang atasnya aku dimakanin. Gula-gulanya. Gula-gulanya aku dimakanin. Jadi Kevin yang makan biskuit, aku dapetin gula. Nah, pegalnya tuh si Kevin makan permen karet, tuh permen karetnya dibuang aja deh, Vin. Jadi enggak bisa nyobain yang lain. Belum hilang rasa tapi. Hah? Belum hilang rasa. Belum beda rasa. Oke. Okay. Belum hilang rasa. Coba sini. Enak. Terus sih. Gulanya. Guys, jadi ini permen gula-gula tuh. Biskuit atasnya ada gula-gula. Juga ini ada gummy lagi. Kalau aku sih aku nggak terlalu suka ya yang kayak gini kan, tapi Kevin suka. Syukur ras dah. Oh ya, nggak semuanya dikeluarin ini kayak, malam nggak bisa tidur dah. Jadi keinget kayak pas lagi ke Hong Kong. Oh my god, yang mbak bocu. Guys, ini coklat koin. Coba buka, ambil satu. Coklat kayak coin. Apa pas lagi ke Hong Kong ya guys. Pasti kalau ke Hong Kong itu apa oleh-olehnya yang kayak gini. Nyata. Oh coklat guys. Batunya. Kita bakal makan koin. Ini bukan coklat tapi koin. Itu lima kan itu di sana. Kita buka koinnya. Jess, kamu masih ingat yang Charlie Chocolate Golden Factory? Coin. Golden yes. Coin. Ada juga ini salah satu oleh-oleh yang pasti kita kalau ke Singapura ya. Kalau dari apa Singapura, Hong Kong gitu. Itu pasti ini oleh-olehnya. Jadi ini coklat. Tapi ini bentuknya batu-batu. Batu-batuan. Coba buka batu-batu. Wah. Ini. Coba kita kasih ngat. Tuh guys, tuh. Ini kayak batu gitu. Tangan aku ada banyak cakar kucing. Tuh. Ini kayak batu, tapi ini coklat. Pas dimakan. Dalamnya coklat. Kayak ini, Bang. M&M. Kevin makan permen karetnya belum kelar-kelar jadi gak makan yang lain. It was worth it. Kalau ini permen. Permen gummy. Gula-gula gitu guys. Tapi itu aku dari dulu gak terlalu suka soalnya terlalu agam. Tapi terlalu manis buat aku. Tapi Kevin demen banget. Kita juga ada. Oh ini juga favorite aku. Ini permen kelinci. Permen kinci enak banget ya. Ada juga kan permen yang sapi mirip juga. Ini bunny. Cok dibuka. Nah ini permen kayak susu gitu. Itu di dalamnya kan ada kertasnya bisa dimakan. Aku dulu apa kira nggak boleh dimakan? Aku kira dulu nggak ada yang bilang kalau bisa dimakan. Kalau dimakan kertasnya. Iya bukain mulu loh. Oke. Okay. Nih kan mana lihat kertasnya? Ini kan ada kertasnya kan. Mana kertasnya? Ya, sudah menyatu dengan permennya. Ada kertas. Ya ini dulu kertasnya aku pasti selalu dicopotin. Wow. Karena aku kira itu nggak boleh. Jadi kalau aku nggak sengaja ke makan, aku panik ke kertasnya kemakan aku. Enggak. Terus nggak ada yang bilang lagi. Kayak mau dibuang. Ini kayak permen susu kental mungkin. Ya. Ini susu kental di bikin permen. Guys, ini gambarnya. Ini kalau gulanya kena gulanya ini enggak ya?
Kalau gula kena gula. Sekarang aku makan permen karet. Jadi nggak manis biasanya. You know what a plus and a plus is? Minus. Jadi asem. Jadi tawar. Iya. Yeah. Tawar. Betul. Air mana es? Cuma minum air putih dulu. Yang ada mana? Minum teh. Teh tawar. Nice. Teh makan yang ini. Main gami-gami gitu. Ini makan gami gitu terus. Aku. Gak pernah apa suka gula. Nah, ini nih, ada lagi. Ini salah satu favorite aku. Yang pasti selalu beli kalau ke ACS. Ngebut. Oh iya, itu aku dulu sering makan tapi kayak susah banget. Ini permen gitu. Di dalam sedotan gitu. Eh, hey, Finn, itu permen jangan habis ini malam. Full of sugar. Itu mah Kevin. Dia kan emang banyak banget ngemil. Itu kamu. Itu coba lihat permennya ini. Nih permennya, dan ini juga wanginya manis gitu. Jadi kalau yang pink ini strawberry, coba ini bukan, ini mah anggur. Gak pencet itu anggur, jadi ini tuh bisa dipencet, dipencet gini pakai gigi, gigit pakai tarik, pasti tarik gitu. Ini nggak suka ini, aku pengen kalau semua nggak bisa kayak gitu. Terus makanya kalau udah jauh itu dipotong pakai gunting, jadi bisa lagi didorong biasanya. Kadang-kadang aku aku ngebol. Kalau makan ini kalau lagi malas gunting itu pasti masuk sampai dalam. Enggak sampai kayak sini lah. Kecolok. Saya kadang-kadang kayak gini terus ke samping sini. Dulu kita tuh kalau pas masih kecil kalau lagi mager kita tuh harus pintar makannya. Oke. Harus gini, harus angle-nya gini. Di antara semuanya Jessica paling suka yang mana? Aku? Ini sih paling suka, ini dua. Aku belum cobain sih. Kelinci. Kalau Kevin? Aku belum cobain semua. Hah? Oh ya ampun, manis banget ya. Favorit? Kalau favorit itu berarti cuma satu, Jess. Yang mana? Favorit? Sekarang siapa ini? Kelinci. Kevin? Sekarang siapa? Aku belum cobain yang lain. Hah? Kevin kelinci juga? Enggak ini. Poin sedotan. Aku belum coba yang lain. Kevin, Jessica yang permen kelinci, Kevin yang kenapa kita enggak pernah gini aja? Kan kita bisa didorong pakai tangan. Kenapa mesti digunting? Kan didorong. Enggak, tapi susah. Bisa. Oh iya. Semuanya kedorong. Iya. Oke. Terus bikin tangan sakit. Oke, selamat. Lebih manis banget ya? Bro, selamat bermanis-manis. Hmm. Bye. Terima kasih, Mama.